Lemah tak berdaya, begini penampakan Vena Melinda di rumah sakit usai diduga jadi korban KDRT dari dirawat. Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan pada istrinya Vena Melinda sontak mengagetkan banyak pihak. Sebab selama ini pasangan Vena Melinda dan Ferry Irawan dianggap sangat romantis dan jauh dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun tiba-tiba Vena Melinda melaporkan Ferry Irawan ke Polres Kediri atas tuduhan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Atas laporan itu keduanya telah diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Timur. Di tengah kabar kasus KDRT tersebut beredar kabar yang simpang siur mengenai kondisi Vena Melinda pasca peristiwa itu. Sempat beredar foto seorang perempuan yang mirip dengan Vena Melinda dalam kondisi wajah yang penuh darah. Foto itu diduga diambil setelah peristiwa dugaan KDRT oleh Ferry Irawan itu terjadi. Namun hingga kini foto tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Namun salah satu anak Vena, Atala Naufal, sempat mengunggah sejumlah foto ibunya di akun Instagramnya. Atala Naufal mengunggah dua buah foto yang menunjukkan kondisi Vena Melinda yang tengah terbaring di kasur di sebuah kamar rumah sakit. Always here for you, ma. Demikian tulis Atala Naufal dalam foto tersebut sambil membubuhi emoji hati. Dalam foto itu terlihat Vena Melinda terbaring lemah di tempat tidur, matanya terpejam seperti sedang tertidur. Sementara Atala Naufal berdiri menemani di sampingnya, di salah satu foto terlihat ia mencium kening ibunya itu. Unggahan itu lalu mendapatkan banyak respon positif dari para netizen yang mampir di kolom komentar. Mereka tak hanya meninggalkan komentar tapi juga memberikan semangat pada Vena Melinda sambil mendoakan agar segera dipulihkan kesehatannya. Cepat pulih ya Mama Vena, sehat seperti sedia kala, cuma doa yang saat ini bisa saya berikan, tulis salah satu netizen. Yang sabar ya Mama Vena, semoga lekas sembuh dan cepat selesai segala urusannya. Dan tetap semangat, sambung netizen lainnya. Itulah kalau pelihara suami pengangguran, gak tahu diri, sudah ditampung juga. Semoga cepat sembuh Mama Vena, sambung netizen lainnya dengan dana geram. Ketika artikel ini ditulis, unggahan foto tersebut telah mendapatkan lebih dari 136.000 tanda suka, sementara lebih dari 2.200 netizen telah mampir ke kolom komentar.